9 hari sudah Rusia menginvasi Ukraina sejak Kamis 24 Februari hingga Jumat 4 Maret 2022. Pejabat kedua negara sudah melakukan perundingan. Tapi Rusia masih terus menggempur Ukraina. Berikut rangkuman perkembangan terbaru serangan Rusia ke Ukraina hingga hari ini. Dialog putaran kedua antara Rusia dan Ukraina rampung setelah berlangsung sekitar 3 jam pada Kamis kemarin. Dari tiga isu utama pembicaraan, hanya satu yang disepakati kedua belah pihak. Ketiga isu tersebut terdiri dari pertama, gencatan senjata segera, kedua, perjanjian gencatan senjata, terakhir, penetapan jalur kemanusiaan untuk mengevakuasi warga sipil dari wilayah Ukraina yang hancur digempur Rusia. Dengan hasil ini, untuk kedua kalinya perundingan Rusia-Ukraina sejak invasi Moskow berlangsung tidak menghasilkan terobosan soal kesepakatan gencatan senjata demi mengakhiri pertumpahan darah. Meski perundingan sedang berlangsung, Presiden Vladimir Putin bersumpah Rusia akan terus melancarkan operasi militer di Ukraina tanpa ampun. Putin berjanji pasukannya akan terus berjuang melawan yang dia sebut sebagai nasionalis di Ukraina. Meski Rusia kini telah dihukum dunia dengan hujanan sanksi dan embargo di banyak sektor imbas invasi, di tengah gempuran terus-menerus ini, Ukraina dibantu sejumlah kelompok dari luar negeri, salah satunya pemberontak Belarus yang bergabung dengan pasukan Muslim. Kabar ini merebak setelah beredar sejumlah foto kelompok C menentang senjata mengenakan ban kuning di lengan, mengindikasikan mereka bergabung dengan kelompok pendukung Ukraina. Arab News melaporkan, misi ini memiliki berbagai persenjataan, diantaranya peluncur roket buatan Inggris, senapan, hingga senjata Kalashnikov. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan sebanyak 4 warga negara Indonesia sudah berhasil keluar dari kota Kharkiv, Ukraina di tengah gempuran Rusia. Menurut Retno, perjalanan yang harus dilalui oleh para WNI sangat tidak mudah. Mereka harus melalui sejumlah pemeriksaan di tengah jam malam yang berlaku. Retno mengatakan, saat ini tim KBRI di Warsawa, Polandia sudah bertemu dan menjemput 4 warga negara Indonesia tersebut.